this is not a house, this is a home. Home ni dia ada satu hadiah daripada Tuhan kepada saya. Even 是我娶了我老婆过来，是我，我也想跟我们的父亲一直在一起了。Saya sangat happy dengan saya punya wife untuk dapatkan harta yang pertama. Ini mungkin memori dia semasa kecil sampai membesar dia akan ingatlah. Adakan kami sekeluarga rumah idaman kami. Nama saya Nurunisha binti Muhammad Shah. Saya merupakan seorang pensyarah. Sebelum ni saya menyewa. Saya ajak abah dengan mama saya kata jom kita pergi tengok satu rumah ni. Pertama sekali landmark yang menarik perhatian adalah dekat dengan surau. Saya tengok dekat dengan hospital, dekat dengan macam balai polis, dekat dengan LHDN, dekat semua. Tak sampai 1 kilometer. Itu membuatkan saya rasa macam okey, ini fasiliti dah cukup. Yang mendorong saya adalah arwah abah saya lah. Mereka ni sangat cerewet bila nak cari rumah. So nak cari rumah yang paling penting adalah nak cari rumah, nak kenalah cari position dia macam ni kan, tanah dia macam ni. Sebenarnya saya beli rumah ini untuk dihadiahkan kepada parents saya sebenarnya. Saya nak mereka rasa bahawa anak mereka mampu memiliki rumah, mampu membeli rumah untuk mereka tinggal. Seorang anak yang tinggal dengan ibu bapa dia, dekat rumah ibu bapa dia, tak sama dengan seorang anak yang membawa ibu bapa dia tinggal dekat rumah yang dia beli. Tak sama. This is not a house, this is a home. Home ni dia ada satu hadiah daripada Tuhan kepada saya. Saya beli untuk my parents. Sebenarnya barang-barang dekat dalam rumah ni pun semuanya hadiah daripada my parents. Bila saya nak masuk dalam rumah ni hari Ahad, hari Khamis abah saya meninggal. Saya nak ucapkan terima kasih kepada abah saya. Terima kasih abah kerana abah dah ajar adik, if you want something, dia kata senang saja. Usaha, usaha, usaha. My name is Steven Yen. I'm a logistic manager of Vishay Semiconductor Malaysia. We are finding a quiet place, less traffic, less movement of people. Also, the best thing is we want to find a place that we have cleaner environment, peaceful place. That's why we selected Duren Tunggal. 我过的日子都是会想陪我爸爸，因为是我妻，我老婆，我还是我，我也想跟我们的父亲一直在一起了。Nama saya Muhammad Azron Nizam bin Zainal Arifin. Saya bekerja sebagai guru. Sebelum ni saya tinggal di Kulai, Johor. Saya memilih Taman Kasahat ni adalah dari segi kualiti binaan dia. Sepanjang MCO, saya beriadah di halaman rumah dan di depan rumah saya juga ada tanah lapang untuk kami bersukan, beriadah, bermain bola sepak dan ada ruang untuk saya dan anak-anak saya untuk mandi kolam dan aktiviti keluarga lah, seperti barbecue sebab kawasan dia agak sesuai. Hi, I'm Shalini. This is my first house, zero lot. First, I apply the loan. It's hard be to approve. SPB, they help me a lot to approve the loan. This is my first house and I really excited and happy. Bagi saya, kemudahan bagi anak-anak main dekat taman garden. Kunci itu ibarat satu impian lah selama kita tunggu untuk satu rumah kediaman yang kita impian. Boleh luang masa banyak dekat rumah sebab saya ni event planner. Sekarang tak ada event, boleh luang masa dengan anak-anak kat rumah. Saya Wan Muhammad Hariri bin Wan Yusof. Yang pertama sekali saya tertarik dengan projek SPB ni dengan design dia lah. Kualiti rumah saya tengok memang high quality lah. Memang kami teruja lah untuk kita menghabiskan masa di rumah SPB ni. Kita boleh kumpul semua family daripada KL, daripada Johor. Terima kasih sebab hadiahkan kami sekeluarga rumah idaman kami dan I love you. Thank you. You always my hero lah. Saya dah waktu sing song. Saya sangat happy dengan saya punya wife untuk dapatkan harta yang pertama. Anak-anak saya juga mempunyai masa yang banyaklah untuk beriadah dengan anak-anak jiran. Ini mungkin memori dia semasa kecil sampai membesar dia akan ingatlah. Saya duduk dekat dalam rumah ni, dia bersama dengan ibu saya saja. Tapi saya dapat rasakan bahawa ibu bapa saya memang ada dengan saya dekat sini.